Kita lah. Cari Swiss. Swiss carilah. Nanti aku cari. Man. Ha? Man. Ha. Bilik tidur kau lah. Ha? Bilik kau. Yalah Man. Kami ni nak hantar kau tidur lah. Apa mau tidur? Mana boleh tidur? Kita baca minum lagi. Boy. Bawa brandy 4. Man. Ini bukan night club. Ini rumah kau lah. Ha? Rumah kau? Mak aku. Bapa aku tak mampu nak. Mak aku. Pukul berapa kau balik, Man? Pukul 10, Pak. Pukul 10, ya? Pak, pukul 10. Sumpah, Pak. Siapa Pak lihat? Itu kan pukul 10. Itu jalan panjang. Cuba kau tengok jalan pendek. Pukul 3, Pak. Pukul 3 pagi kau baru balik, ya? Pukul 3 pagi. Tidurlah. Syarat! Ni siapa ni? Ha? Ni kacang hantu mana yang kau bawa kemarin ni? Bukan kacang hantu, Pak. Kacang goreng. Pak, kami berempat dah bersumpah akan sehidup semati. Oh, begitu ya. Kalau begitu, saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan semua yang telah sudi membawa anak saya balik ke rumah ini. Oleh kerana budi baik tuan-tuan itu, saya akan memberi hadiah dan sagu hati. Ini dia hadiahnya. Ingat ya, lain kali kalau aku tengok kamu datang semua kemari, semua one by one aku tembak. Hey, kau nak mana, Man? Cabut, Pak. Kau boleh mengamuk. Kau boleh mengamuk? Ni bapak ni. Man, kau juga Man ya. Lain hari, lain bulan, lain tahun kalau kau balik lagi cara begini mabuk-mabuk, aku usir kau keluar. Faham tak? Faham, Pak.
Kak Siti. Apa khabar? Oh, khabar baik. Apa korang balik cuti ya? Ya, Kak Siti. Kami cuti malam ni. Tapi besok malam kami kerja balik. Oh, begitu. Bagus ya. Tak ke rumah, Kak Siti? Tak apalah, Pia. Terima kasih aja. Makin lama makin kesian. Apalah nak jadi kat sini. Apa nak buat? Sudah nasib. Kakak ni lain tak ada. Nasib, nasib, nasib. Kita hidup di dunia ni, Kak. Semuanya bernasib baik. Kalaulah tak tahu jaga, Kak. Nasib baik jadi tak baik. Kak Siti. Apa khabar? Khabar baik. Kak Siti ni. Dah nampak tua pun. Kak Siti ni bukan tua sangat. Bayi-bayi kami juga. Abang Abu sekarang kerja apa, Kak? Tak bekerja. Masih tak ada kerja juga? Kesian. Kak ni betul lah boleh tahan sabar. Kalau saya, dahlah. Sebenarnya, kakak ingin nak pakai cantik macam korang. Berbaju lawa, berbarang emas. Tapi, macam mana? Kalau kakak nak pakai baju cantik, nak pakai barang banyak, mari ikut kita kerja pelayan. Kakak takutlah. Abang Abu tak mau kasih kakak bekerja. Ah, itu perkara senang. Laki saya dulu pun tak kasih, Kak. Tapi, saya minta cerai. Buat apa nak berlaki kalau hidupnya susah? Nanti, kakak fikir habis. Malam ini kakak boleh jawab. Mak, semenjak Mak pulang daripada Mama Cik Pia tu, Mina tengok Mak asyik termenung aja. Kenapa, Mak? Tak ada apa-apa. Kau tak pergi mengaji lagi, Mina? Ni, tak pergilah, Mak. Mina pergi, Mak, ya? Pak? Kau nak pergi mengaji, Mina? Ya, Pak. Bapak dapat kerja dah, Pak? Belum, Mina. Abu, saya sudah tak boleh tahan lagi tinggal dalam rumah ini. Pak Siti, sabar. Apa yang kita nak ubah selalu? Sabar, sabar. Sudah 18 tahun kita kahwin. Tak pernah merasa senang. Kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. Baju baru pun saya tak pernah rasa. Apalagi kalau barang emas. Jauh sama sekali. Siti, aku faham. Aku faham, Siti.
Saya pergi cari kerja ya, Pak Bu. Kerja? Kalau kerja yang baik, aku suka. Tapi kalau kerja yang tak baik, aku tak izin, Siti. Sama ada Abang Bu kasih saya kerja atau tidak, saya nak bekerja. Jadi pelayan. Pelayan? Tak boleh, Siti. Aku tak izin. Kalau Abang Abu tak benarkan saya bekerja, saya nak minta cerai. Cerai? Sudahkah habis pikiran kau, Siti? Saya sudah fikir. Saya sudah timbang. Dan saya sudah halusi. Baiklah. Kemauan kau aku ikuti. Tak dengar juga. Oi, bang. Abu, kau datang berdua saja? Mana Siti? Siti dah tinggal kami, bang. Qulu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Abu, Abu. Kenapalah kau tak kasih tahu, Abu? Bila dia mati? Siapa yang mati, bang? Kau katakan tadi Siti. Bukan Siti yang mati. Siti dah tinggal kami dua beranak. Oh, kau Abu, bunting pun kau tak kasih tahu. Tak tahu beranak. Bila dia beranak? Bukan beranak, bang. Siti dah tinggal kami dua beranak. Memang susahlah nak bercakap dengan orang tak dengar. Pekak, pekak. Oh, kakak, kakak ada di dalam. Timah? Oh, Timah. Timah? Timah? Abu, kau datang berdua saja. Siti tak datang. Apa nak buat, Kak? Jodoh saya dah habis. Saya dah bercerai, Kak. Abu, kenapa kau ni nak pergi sampai Gunung Jerai? Ni buat apa, Abu? Hutan, hutan. Bukan Gunung Jerai. Abu dengan Siti dah bercerai. Dah bercerai. Saya dah bercerai. Pasal apa yang kau bercerai? Begini, bang. Siti tu minta dengan saya nak jadi pelayan. Saya tak bagi. Itulah sebabnya. Abu, kau bukan tak tahu, Abu. Rumah aku ni jauh daripada tepi laut, Abu. Kalau dekat, senang. Senang apa, bang? Jadi nelayan? Mampuslah. Kau ni, bang. Lain yang orang cakap, lain yang kau jawab. Buatlah kerja tu. Orang cakap pelayan, dia cakap nelayan. Asal aku cakap, semua tak kena. Semua salah, salah, salah. Memang salah lah, bang. Lain disoal, lain yang abang jawab. Astaghfirullahaladzim. Siti tu ikut Mak Nawab. Mengapa pula melarat ke Mak Nawab? Sudahlah, Bu. Jangan dengarlah cakap orang tua tu. Mari sini aku nak cakap. Betul kata kakak. Abang ni makin dilayan, makin peka. Kau pun nak marah aku juga? Sudahlah, bang. Jadi kau datang ni apa halnya? Kak, saya datang ni nak tumpangkan Minah di rumah kakak. Maklumlah, Minah ni dah besar. Saya nak mencari kerja sana sini, susah nak tinggalkan dia. Abu, anak engkau, anak aku juga. Aku suka Minah duduk di sini. Tapi engkau mesti fikir, aku ni bukan kaya. Aku harap engkau bantulah aku. Saya berjanji, Kak. Kalau saya dapat kerja, saya akan bantu kakak. Minah, ni masuk dalam nak. Pergi nak. Terima kasih selamat ya. Badim. Oh, Badim. Badim. Encik, nak minta sewa rumah ke, Encik? Yalah, Badim. Engkau tak bawa beca ni? Tak ada, Encik. Saya sakit. Sakit? Ya, Encik. Sakit apa? Tak ada. Salah makan. Apa dia beri Mak Saman? Mak Saman mana? Mak Saman yang kata saya gilakan bini dia tu. 4 kali dah bulan-galik pas ofis. Badim, kau ni betul-betul ada uang tak?
Wang tak ada lah Encik. Tapi untuk bayar sewa rumah ada lah ni. Sudahlah Badin. Tak usah bayar lah. Betul-betul kan Encik? Dah 3 bulan saya tak bayar ni. Apa pula kata nanti Bapak Encik? Nanti Encik dia marah Bapak Encik. Tahu diam saja sudahlah Badin. Harta ni semua pun bukan harta orang lain, harta bapa aku juga. Taulah aku betulkannya. Baik betul hati tuan rumah tu. Kalaulah ada 10 orang macam hati tuan rumah tu dalam Malaysia ni. 10-10 bankrupt. Pak. Ah, ini ada duit sewa rumah, Pak. Oh, pada komod lah. Sudah semua. Banyak hari ni collection? Ya, Pak. Siapa-siapa lagi yang tak bayar sewa rumah? Hanya rumah nombor satu tu, Pak. Rumah nombor satu? Ya. Ah, itu si Badim duduk cerita tu. Kenapa kau tak minta? Minta-minta juga, Pak. Tapi dia bilang bulan ni nak pakai duit. Katanya nenek dia nak kahwin, Pak. Nenek? Apa dia? Nenek dia nak kahwin. Hai. Dah tua-tua pun nak kahwin juga? Ya, Pak. Dah, saya tak tahu, Pak. Tapi dia dah cakap macam itu. Memanglah si Badim tu. Duduk rumah orang, duduk nak free aja. Nanti dia. Tak apa, itu nanti aku boleh urus. Kau boleh pergilah. Pergi gitu dia, Pak? Ha, weh? Komisen. Komisen. Oh, komisen. Aku ingat kau lupa. Hei. Osman? Ya, Mak. Nah, Mak. Engkau tak nak minum apa-apa lagi, Osman? Tak anda lah, Mak. Man pergi, ya, Mak. Baik. Siapa itu, Cik Mak? Yang itulah anak saya. Oh, ini. Yang ini nama Osman tu? Yalah. Dah besar panjang manusia. Dia tinggal dengan Cik Mak sekarang? Tidak. Dia tinggal dengan janda saya. Pantun. Wahai Cik Siti, siapkan kelar rupawan. Baru sahaja menjadilah pelayan. Rupa Cik Siti cantik, seperti lanyang bulan. Nanti kami pulang di rumah, semua tak boleh tidur tak boleh makan. Baik. Hari dah jauh malam. Mari kita balik. Ya. Amai awak lega-lega kita semua bukan ada bini. Kita takut dekat siapa? Takut tak? Man, kami takut bapa kau dah. Nanti dia bawa keluar pistol sekali lagi. Lagi kami berterabur. Tak takutlah. Bapa aku itu bukan betul-betul dia main-main. Dia sayang dekat aku tau. Aku anak seorang. Oh. Kau bawa lagi, Yaman? Tidak, Pak. Sumpah tidak. Habis kalau tak mabuk, yang kau naik terendam-endam tu, buat apa? Saya takut bapak masih tidur. Takut bising. Maklumlah, nak jaga keselamatan bapak.
Jaga keselamatan aku, ya. Mas sini, aku nak bawa mulut tu. Tak mabuk, ya? Ha? Jalan hoyong-hayang sampai ke ujung sana tak mabuk, ya? Gampak. Tumit sepatu cabut. Oh, tercabut. Cuba buat ha, aku nak bau. Ha. Tak bau pun. Sebab saya bilang saya tak minum apa, tak percaya. Macam mana nak bau kau isap ke dalam? Keluarkan. Keluarkan. Ha. Keluarkan, Laman. Keluarkan. Jangan isap. Ha, ha, ha. Hei, budak ni. Sumpah, Pak. Saya tak minum, Pak. Bapak tak percaya. Kalau Bapak tak percaya, nanti saya nak tunjukkan Bapak. Saya nak jalan. Dari sini, terus pergi sana. Cuba Bapak lihat. Lurus tadi. Jalan, jalan. Kan lurus tu, Pak. Oh, ini kau kata lurus, ya? Macam mula kena pukul ni, lurus dia. Sudah, Man. Kau keluar dari sini. Keluar, Pak? Ya, keluar. Aku dah standby dah. Nah! Bawakan baju kau semua. Keluar! Apa ini betul-betul, Pak? Hai! Kau fikir aku ni main-main ni? Get out! All you have! Out! Meja, boleh tak tolong ambil gambar kami berdua? Boleh, boleh. Nak apa, Meja? Dekat mana nak ambil, Encik? Di sana. Di mana, Encik? Di sini. Encik nak ambil gambar separuh ke? Separuh. Dia betul-betul, Encik. Rapat-rapat sikit. Rapat-rapat sikit. Jaga, Encik. Jaga, Encik. Senyum, Encik. Senyum. Senyum, Encik. Senyum, cikgu, Encik. Senyum. Boleh ke tolong ambil gambar penuh? Semua sekali penuh? Ya. Yes. Boleh, boleh. Boleh. Ya? Tak betul. Rapat sikit, Encik. Rapat sikit. Rapat sikit. Lanjut ya. Apa nak kau? Encik, Adib. Kenapa Encik ada di sini? Kau ambil gambar itu dulu lah. Jangan aja ya. Sini Encik. Sudah. Terima kasih, Abang Beca. Ya. Kenapa Encik tidur di sini? Aku kena usir dari rumah lah, Pak Dim. Kena usir? Pasal apa? Pasal selalu malam aku balik mabuk. Sekali bapak aku marah dekat aku dah. Sampai begitu sekali? Tak patut kalau macam ini. Mari ikut saya. Kemana? Mari. Saya rasa lebih baik Encik duduk di sini saja. Duduk di sini memang boleh, bukan tak boleh, Pak Dim. Tapi kau mesti tahu, semasa aku nak usir dari rumah, bapa aku tu satu sen haram pun dia tak kasih pada aku. Itu yang aku susahkan, Pak Dim. Soal uang, jangan disusahkan, Sik. Soal uang senang dicari. Tapi, buat sementara waktu ni, saya fikir apa yang saya makan, Encik makanlah. Pak Dim, kau boleh tolong aku tak, Pak Dim?
Tolong apa je? Malam ni, kau tolong bawa aku ke naik kelab. Aku nak jumpa dengan kawan-kawan aku. Sebab kami dah berjanji sehidup semati. Aku rasa dalam keadaan aku begini, sudah tentu dia orang mesti tolong pada aku. Baiklah, Encik. Nanti saya bawa Encik ke sana. Ah, itu pun Osman dah sampai. Halo! Kau lambat datang, Man. Sebenarnya aku datang ni ada lain tujuan nak cari. Tujuan apa? Aku dah kena usir dari rumah. Usir? Iyalah, bapak aku usir aku dan dia tak kasih aku satu sen wang pun. Sekarang aku harap kamu kawan-kawan lah. Kita dah bersumpah sehidup mati ya kan? Betul. Tolonglah bayar aku seorang sikit wang supaya aku boleh keluar dari Kuala Lumpur ni. Boleh, boleh, boleh. Man, 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 man. Nanti kita meeting dulu. Cik Siti mana? Cik Siti dah berhenti kerja, bang. Berhenti? Ya. Di mana dia pergi? Kata orang dia pergi ke Penang. Tengah pula cakap orang kata pergi ke Ipoh. Oh, pasal apa yang dia berhenti? Entahlah. Kerja pelayan ini, di mana bayar lebih, di situlah dia pergi. Cik, dia orang dah cabut, Cik. Hai, Cik Seman. Cik Seman dah salah cari kawan. Kenapa tu benar Encik tutup pintu rumah ni? Aku segan kat orang sebelah, aku gelar lah pada ni. Haa, ni dua bungkus nasi, Encik. Tuan sebungkus, mari kita bokong. Hai, Badim. Nasib baiklah kau beli nasi. Nampaknya, Encik kena duduk rumah saya ni terus-menerus. Nampaknya pun begitu juga, Badim. Nak dengan kawan, seorang pun tak berguna. Memang anak dunia, Encik. Kawan ketawa, senang cari. Kawan menangis, 100 paras 1 nak dapat. Memang betul, Fadim. Segala kejadian yang baru-baru ni adalah satu pengajaran bagiku. Encik, malam ini mari kita pergi kelab beca. Buat apa? Ada main loto besar malam ni. Buat apa nak habis-habiskan wang, Fadim? Bukan kita buang wang. Kita cari wang. Saya bertugas malam ni di sana. Saya dapat RM1. Encik jadi tukang pekik loto. Dapat RM5. Aku kan pandai pekik. Senang. Encik goyang buah loto tu, goyang, 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 cabut satu, keluar nombor 3. Pujang 3. Batu Nesan, nenek aku. Nombor 11. Ha. Kawin cangkul. Yele peti yele. Hey, nombor 77 lah. Ujang cermin mata. Nombor 8. Ujang 8. Kawin cermin mata. Nombor 88. Downing Street, Round 10. Sesudah subuh, pukul 6 pagi, bujang 6. Bujang 3. Adik James Bond.
06 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
kau tahu? Bodoh betul dia ni. Gurka marah. Round 90. Ya, Gurka. Gurka kawin. 99. Hei! Mana bola tu ada 99 lah? Bola tu ada 90 je lah. Apa 9 lagi nenek kau boleh buang kan? Tak senono lagi dia ni lah. Tak kalah banyak ke tu. Alay. Gurka lambat siang 66. Mai. Hei, kenapa rumah kita, Dem? Eh? Ini sudah tentu Mak Saman punya kejadian, Dek. Sama mana pula? Mak Saman ni kepala cendol lo. Apa tu dia sakit hati sama kau? Dia kata saya gilakan bini dia. Engkau gilakan? Astagfirullahaladzim. Eh, Mak Saman! Mak Saman! Ni. Ni orang kaya bakar yang palang rumah ni, bukan Mak Saman tu. Dia tak patut buat begini. Bukan saya tak bayar sewa rumah. Bila? Bila kau bayar ni? Bila kau bayar ni? Bila? 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 Dulu saya bayar 3 bulan dulu. 3 bulan dulu kau bayar. 3 bulan ni kau belum bayar. Belum bayar aja. Belum. Kau ingat dia apa? Rumah wakaf ya? Kau ingat di rumah apa? Rumah wakaf. Rumah wakaf. Bukan! Saya pun tahu bukan rumah wakaf, Cik. Tapi tak patut Encik palang pintu rumah saya macam ini. Lebih baik Encik ambil minyak tanah Encik bakar terus. Oh, kalau rumah Encik bakar, siapa yang rugi? Encik rugi. Oh, tahu pun kau ya. Kau ingat aku apa? Bodoh sangat dia. Eh? Bodoh. Encik, Encik pun ada hutang dengan saya lah. Hutang apa? Ini saya jaga Osman. Kadang-kadang dia tumpang tidur rumah saya. Pukul nasi saya. Kau nak tahu pasal inilah. Pasal budak Man ni kau buat tinggal di sini. Pasal itu aku palang rumah ni. Kau tahu tak? Pasal itulah. Aku sudah benci dengan satu orang. Berkawan dengan kau, kau pun aku benci juga. Sampailah hati. Aduhailah ayah dia. Sampailah hati. Benci kami berdua. Nani, nani. Sudah! Nani. Perli, ya? Perli, ya? Kau ingat apa? Ini pilih Hindustan, ya? Dulu pun saya selalu tengok bilang Hindustan je. Macam ini reaksi. Sama dengan kau! Kau ingat, Man, ya? Kau ingat? Rumah aku, tanah aku, segala harta benda aku yang kau tahu. Hak aku, haram buat kau! Bangun nak? Dah siang. Dulu Cik seorang saja tidur kebun bunga. Sekarang saya ikut sama. Itulah Badim nak tolong aku sangat. Biarlah. Walau hari ini, walau apa pun terjadi, kita berdua sajalah. Badim,
Aku rasa sekarang dah sampai masanya untuk kita keluar negeri. Pergi ke mana, Encik? Kita pergi merantau. Merantau negeri orang. Merantau tu senang, Encik. Tapi pulus. Pulus? Ya. Pulus. Padin, kalau setakat 5-6 bulan ni, aku boleh cari. Di mana nak cari duit tu, Encik? Aku tahulah tempatnya. Mari, Padin. Mana, Encik? Marilah. Pasal apa tu, Encik Mah? Petai. Oh, sambai tumis petai. Pandai awak kesukaan saya tu. Baik-baik nak makan nasi. Ah, awak sendak juga. Eh, siapa tu teruk benda berbungkul bangkah? Kita nak pergi ni, Encik. Nampaknya, sebelum kereta api sampai, bagus kita dulu di sini. Dia cari fikiran. Aku pun tak tahu mana nak pergi. Eh, Cik Seman. Saya rasa saya kenal dengan orang itu, Encik. Siapa dia orang tu? Cik Usuk, Tokyo Wayang Mangsawan. Ha, saya ada satu akal. Ah, Cik Usop. Eh, Cik Badin, apa khabar? Apa khabar, Cik Usop? Khabar baik, Cik Badin. Nak ke mana ni? Saya nak balik ke Melaka. Nak balik ke Melaka? Ya. Yeah. Bukankah duduk di Kuala Lumpur? Sekarang saya tak naik beca lagi. Habis kerja apa? Saya jadi manager. Manager? Ya. Yeah. Manager. Manager apa tu? Siapa dia tu? Dia tu Cik Osman Bakar. Penyanyi yang terkenal. Saya bawa dia datang ke Kuala Lumpur, rekodkan suara dia dalam piring hitam. Sekarang saya jadi manager dia lah. Ah, betul dia menyanyi? Astagfirullah. Saya sumpah, Encik. Ya Allah, nasib baik saya jumpa Wak Cik Badin. Kalau tidak, saya pun lungkup, wayang saya pun lungkup. Pasal apa, Encik? Saya dah advertisekan nama penyanyi-penyanyi daripada Kuala Lumpur. Di mana? Ipoh. Duit cingkram dah kasih. Semua dah kasih. Saya dah harus nak ambil diorang muka hidung-hidung macam nampak. La ilaha illallah. Jangan susah hati, Encik. Kita bawa saja si Osman tu. Saya boleh tolong. Sampai mati saya boleh tolong. Boleh tuan jumpakan saya? Boleh. Marilah. Ah. Perkenalkan. Yusof Dara. Osman Bakar. Osman. Saya fikir lebih baik kita batalkan rancangan kita balik ke Melaka. Batal? Ya. Yeah. Tak boleh tuan manager. Sebab nenek saya seorang-seorang di rumah. Tak ada siapa yang nak menolong. Nanti kambing, lembu, semua tak masuk kandang. Jangan khawatir, Osman. Saya boleh hantar telegram dengan duit sekali. Suruh tolong nenek kau. Sekarang kita mesti tolong Cik Usop.
Baiklah, Tuan Manager. Apa kata Tuan Manager sajalah. Tapi ke mana kita nak pergi? Ipoh. Ipoh? Ya, Ipoh. Mimpari terpikat, kering dan layu. Hati kulunglai, kosong dan hampa. Mengharap setangkai mawar yang indah. Berilah fatwa, kata-kata sakti. Semoga hati nan lara tak kurasai. Entah di mana tumpuan hasrat melepas hati rindu di masa lalu. Siti. Alamak, kenapa dia turun bawah? Allah, jahanam aku, jahanam. Konon-kononnya Cik Siti ini merajuklah tinggalkan Kuala Lumpur gitu. Tidak, bukan saya merajuk. Sebenarnya, di Kuala Lumpur banyak orang kenal saya. Jadi, sekatlah saya sikit. Jangan berdiri, duduklah. Hai, Cik Razali. Interested jugakah? Tentulah, sama-sama meniaga, Cik Razid. Berilah fatwa, kata-kata sakti. Semoga hati nan lara tak kurasai. Entah di mana tumpuan hasrat melepas hati rindu di masa lalu. Ingat singa tadi. Cik Teropong buat apa? Yang kau tunggu tu apa? Saya bilang jangan bergerak, burung tu tak lari. Kau ingat orang kah? Kalau orang boleh lah. Burung kan? Dengar suara kau saja, bukan saja burung lari. Aku pun ikut takar juit. Mana dia pergi dah? Hei, tak guna punya asisten. Dari pagi pergi seko pun tak dapat lagi. Ini ada cat.
kita punya borong. Kita belum tembak, dia dah tembak kita dulu. Ada apa, Encik? Amat lawa. Ada apa, Encik? Cuba tengok. Cuba tengok, Bu. Cuba tengok, Encik. Alamak. Anak aku. Apa? Pucuk paku banyak, Encik. Aku suruh tengok orang lah, bukan tengok pucuk paku. Kau ingat nak makan saja? Tengok lagi sekali. Lawa tak? Lawa, Encik. Kau pergi cari rumah dia. Tanya dia ni janda ke anak dara? Pasal apa, Encik? Aku dah berkenan. Encik berkenan dengan dia ya? Kenal. Saya nak pergi tanya lah ni. Cepat, Abu. Baik, Encik. Cepat, Abu. Hai, lawannya. Kalau lah dapat. Ya, bedu-bedu. Bang. Apa khabar, bang? Kau, bang. Apa ada pekak tu, eh? Oi, bang pekak. Bilang kau sampai. Baru saja sampai, bang. Saya datang ni dengan toke saya cek bakar. Datang cemak burung. Kenapa kau tak mau cakap siang-siang? Semalam habis aku dah bakar. Abang bakar apa? Tepung. Bukan bakar tepung. Cek bakar, datang tembak burung. Oh, burung. Ha, pekak. Ha, ha, ha. Ha. Pak, bila kau sampai, Pak? Ah, Minah. Baru saja, Minah. Eh, Minah. Kenapa kau pergi cuci baju dekat sungai itu? Eh, bapak ni. Takkanlah cuci baju tengah jalan? Ya, tak ya juga. Kak, ya, Bu. Ha, Kak. Kau datang seorang saja ke? Tidak, Kak. Saya datang ni dengan buaya. Dengan buaya? Ha. Bila kau ikut sarkas? Bukan buaya itulah, Kak. Tokek saya itu ulat bulu. Mana nak cari sekarang? Hari raya barulah boleh dapat. Dapat apa, bang? Kuih baulu. Bukan kuih baulu. Ulat bulu yang gila betina tu. Ha, ulat bulu. Abang, sekejap lagi nanti toke saya Cik Bakar datang kemari. Saya minta abang, kakak, Aminah pura-pura buat tak kenal dengan saya tau. Mengapa pula begitu? Begini, Kak. Tadi Cik Bakar tu dah terpandang si Minah ni sedang cuci baju dekat sungai. Hati dia dah berkenan. Minah, kau pergi masuk di dalam buat kopi. Kalau Cik Bakar tu datang nanti, kau layan cukup-cukup dengan dia. Faham? Baiklah, Pak. Ah, bagus. Pergi. Itu siapa pula yang datang? Ah, itulah Cik Bakar Tauke. Saudara Tauke? Bukan Tauke. Tauke. Tauke, Tauke. Tauke. Assalamualaikum, Pak. Ada, 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 ada. Tunggu, 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 tunggu. Nanti, nanti. Mana nak pergi? Kata nak kapak. Bukan kapak, bang. Dia bagi salamualaikum, Pak. Oh, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sila masuk, sila masuk. Terima kasih, masuk, terima kasih. Hei, dengar aku. Tidak, Encik. Orang ni orang baik. Cuma sound dia saja sikit yang rosak. Fuse sudah blue. Fuse blue? Hmm. Siapa tak ganti?
Sila tuan masuk. Apa khabar, Mak? Khabar baik, nak. Masuklah ke dalam. Eh, tak payahlah. Biar di luar je. Panas dalamlah. Ambillah kerusi. Ambillah kerusi. Kerusi? Eh, apa kau nak susah-susah? Tak apalah, nak. Duduk. Kejap aja ni. Bukan nak lama, tak? Hai. Duduk. Sini. Rumah ni comel. Tapi comel-comel pun manis. Berapa orang duduk dalam rumah ni? Bukan Rosnani. Namanya Siti Ma. Siti Ma? Kak Badar. Tak apalah. Duduk tiga orang barangkali? Tak, dia dah pindah. Dulu dia duduk rumah depan tu. Siapa? Begali. Yang jadi-jadi buka dia. Sabar. Siti Ma? Mana Siti Ma? Mina, mari nak. Kenapa, Mak? Kau dah masak air kopi? Semua dah siap. Kuih-kuih pun dah siap. Ajaklah tuan ni masuk ke dalam. Bang, silalah masuk, bang. Abang. Dia panggil aku abang. Ya, betul-betul. Encik, kenapa Encik pensan? Maknanya, wahai angin lalu, aku bertanya mengapa membisu melepas hasratmu. Wahai angin lalu, andainya kandaku dilanda petaka, tiada arti dengan Cik Ani kerja di mana? Kami kerja di sini. Di sini? Mengapa tak kerja malam ni? Malam ni kami off. Abang Din, malam ni saniwara tak ada ke? Ada. Setiap malam ada ni. Cik Osman, kita dah terlambat ni tau. Mari kita pergi sekarang. Buat apa pergi lega-legas membazir di sini? Bagus, kita boleh enjoy. Sekejap lagi kita pergi lah. Itulah perempuan yang saya kata pada kau. Lawa, ya? Apa nama dia? Siti. Panggil dia kemari. Mana boleh. Dia ada kawan tu. Apa perlu dia kawan? Tempat ni kita kontrol. Ya, kita kontrol. Nanti kalau kawan tak terima, jadi pasal pula. Jadi pasal lah. Jadi pasal. Apa yang takut ke? Boleh. Ya, begitulah. Cik Siti, ya? Saya nak jemput Cik Siti ke meja saya. Minta maaf saja, Encik. Saya tak boleh pergi ke sana sebab malam ni saya tak bekerja. Kerja tak kerja, Cik Siti mesti pergi. Kalau Cik Siti tak mau pergi dengan baik, dengan jahat saya bawa Cik Siti. Minta maaflah saya, Encik. Tak boleh. Marilah pergi. Mari, Cik Siti. Mari. Nantilah jahat.
Encik. Minta maaf, Encik. Janganlah begitu. Kesian dia orang perempuan. Tak baik. Tak baik, ya? Ini baik. Stage show macam mana, Badim? Muka bengkak-bengkak macam ni habis stage show. Oh, dah lah, Badim. Malukan orang lah. Alamak. Kalau kita tak pergi, hancur stage show saudara Haji. Hancur! Bertenang, para hadirin. Bertenang. Saya sebagai ketua rombongan ini mengucapkan beribu minta maaf sebab Osman Bakar tak dapat hadir pada malam ini. Konon neneknya berak. Celaka punya budak-budak. Kau tak tahu apa semua jadi. Kau tengok muka aku. Pandang muka aku. Diorang baring botol. Kepala aku diorang baring yang kursi. Muka aku disabak sama penyapung, kau tahu? Ha? Kau jadi manager, eh? Manager. Hei! Manager. Dengar, pada hari ini kau orang berdua jangan datang lagi. Dia aku pergi sandiwara, kau tahu? Ha? Kau aku strike. Kau boleh kejap. Kau berlari. Kejap. Selamat datang. Selamat datang, Cik. Masuk. Selamat datang. Abu, Cik. Minah kau tak jemput dia? Eh, tak panggil, Cik. Mana dia tak datang? Mana saya tahu. Kau pun. Ah, itu nanti dia datang. Itu pun, ha, itu dia datang. Hello! Eh, mana tu? Kau halau aku?
Kalau tu apa khabar? Malam ni apa cerita? Cerita apa? Wayang khabar? Ah, ya. Masuk. Kelas. Tinggi-tinggi matahari. Matahari anak kerbau mati tertambat. Alah sayang mati tertambat. Sudah lama sayang cari. Sayang cari. Di sini tempat baru mendapat. Alah minah baru mendapat. Dua tiga kucing berlari. Alah sayang kucing berlari. Mana sama si kucing berlari. Alah sayang si kucing berlari. Dua tiga boleh ku cari. Alah sayang boleh ku cari. Mana sama si abang sorang. Alah sayang cik bakar sorang. Kenapa tu ni? Lepaskan. Minum lah. Ya. Mat, sementara Mam belum dapat kerja, Mam tinggal sini lah, ya? Yeah? Benar, Abang Osman. Abang Badim pun boleh tinggal di sini juga. Saya juga boleh tinggal di sini? Ya. Bagus tu, Cik Osman. Biar pergi tengok kat Siti. Minumlah apa yang ditengok-tengok pula. Maafkan saya, apa betul ke ini rumah Cik Siti? Iya. Bolehkah saya berjumpa dengan Cik Osman? Boleh, silakan. Terima kasih. Mr. Badin. Cik Osman, saya Rashid dari Purnama Recording Company. Recording Company? Very good, sit down, tuan. Begini, Cik Osman. Mau tak Cik Osman merakamkan suara Cik Osman ke piring hitam? Sudah tentu dia mau. Kerana perkara ini sudah menjadi idam-idamannya dari dahulu sampai sekarang. Bagus, Cik Osman. Ini kad saya, Cik Osman. Besok pada pukul 10 pagi datang berjumpa saya di pejabat, okey? Baiklah, Cik Rashid. Cik Rashid sedang menunggu kedatangan Encik. Cik Rashid, Cik Osman Bakar sudah sampai. Bagus, Farida. Bawa dia masuk ke dalam. Terima kasih. Silakan masuk. Hello, Cik Osman. Welcome, welcome. Silakan duduk, Cik Osman. Terima kasih. Duduk, Farida. Saya dapati suara Cik Osman sungguh baik. Dan saya berjanji saya akan jadikan Cik Osman seorang penyanyi suka ramai di seluruh Malaysia ini. Garanti Cik Osman. Setuju tak? Bunyinya tu bagus, Cik Rashid. Tetapi bagaimana cara-caranya? Oh, cara-caranya begini, Cik Osman. Cik Osman mesti kontrak dengan saya selama 5 tahun. Dan tiap-tiap satu rekod laku dijual, saya akan berikan Cik Osman sebanyak 10 sen royalty. 10 sen saja? Jangan Cik Osman salah faham. 10 sen tu banyak, Cik Osman. Satu rekod 10 sen. Kalau 1,000 rekod, RM100. Kalau 10,000 rekod, sudah RM1,000. Itu baru satu lagu, Cik Osman. Kalau 10 lagu, 20 lagu, 30 lagu. Sudah jadi miliana, Cik Osman. Cik Rashid, saya rasa 5 tahun tu sangat lama, Cik Rashid. 5 tahun tak lama, Cik Osman. Gini-gini saja dah 5 tahun, Cik Osman. Baiklah, Cik Rashid. Berilah peluang untuk saya berfikir. Bagus, Cik Osman. Cik Osman pulang ke rumah dan fikir habis-habis. Saya harap Cik Osman setuju. Baiklah.
Terima kasih, Cik. Baik, Cik Osman. Farida, kita mesti pujuk Cik Osman supaya dia bekerja dengan company kita. Sebab dia itu lombong emas. Baiklah, Bang Hashim. Boleh saya jumpa dengan Cik Osman? Boleh, silakan. Terima kasih. Halo, Cik Osman. Tuan ni siapa? Saya Ghazali dari Cap Angsa Recording Company. Saya dengar Cik Osman dah sign kontrak dengan Purnama Recording Company. Apa betul begitu? Belum lagi, Cik Ghazali. Saya masih berfikir. Kontrak 5 tahun sangat lama. Kalau 5 tahun lama, saya boleh kasih 3 tahun. Tentang pembayaran, berapa Purnama kasih, saya boleh kasih. Cik Ghazali, berikanlah saya masa untuk berfikir. Jangan berfikir lagi, Cik Osman. Bekerjalah dengan company saya. Company saya lebih bagus daripada Purnama Company. Hello, Cik Ghazali. Hai, nampaknya Cik Ghazali ini nak potong jalan saya. Sorilah, Cik Osman. Lain kali kita boleh sambung lagi. Hai, lekas sangat nak balik, Cik Ghazali. Cik Osman, bagaimana dengan kontrak kita? Sudahkah Cik Osman berfikir? Saya masih lagi fikir, Cik Rashid. Oh, Cik Osman. Fikir, Cik Osman. Seminggu, 2 minggu pun Cik Osman boleh fikir, ya? Hmm. Sebenarnya, saya datang kemari ini nak jemput semua orang di sini untuk makan malam. Kerana menyambut hari jadi Farida. Cik Rashid, saya minta maaf. Ani dengan saya tak dapat pergi malam ini. Sebab kami ada kerja malam. Cik Siti ini bekerja di mana? Adorai. Adorai? Ya. Oh, kalau begitu kita semua berjumpa di sana lah malam ni. Jangan lupa pukul 8, ya? Kenapa punya Osman? Aku menajar sifat macam menajar kayu. Dia keluar dengan perempuan tu sesenyap. Apalah. Kak Siti, tengokkah? Dia bawa perempuan tu keluar pula. Kalau dia nak bawa siapa, bawalah. Lagipun, tak ada kena-mengena dengan kita. Tengok, Osman. Dia keluar senyap-senyap dengan perempuan tu. Tak umpamakan aku lagi. Dia tak salam pun dengan aku. Abang Badim pun sama. Nasib baik satu perempuan. Kalau ada perempuan, Abang Badim pun ikut sama dia keluar. Hai! Marah-marah pula. Saya bawa perempuan lain kena marah. Nonsense! Kau beristri? Belum lagi, Farida. Tidakkah kau ingin beristri? Ya, ingin juga. Tetapi kau mesti menjadi pasanganku. Boleh, tapi kau belum ada kerja. Kalau kerja itu senang saja, Farida. Besok lusa boleh dapat kerja. Bekerja dengan Purnama Recording Company ke, atau Cap Angsa Recording Company ke. Senang. Osman, kalau betul niat kau begitu, kau bekerja dengan company kami. Sebab? Sebab aku boleh lihat kau tiap-tiap hari. Kau ni olok-olok kah atau betul-betul kah, Farida? Betul, Osman. Kalau kau bekerja dengan company kami, aku turut segala apa kemauanmu. Kalau aku minta kau menjadi istriku, aku menurut. Cik Siti, pergilah masuk tidur. Dah pukul 4 pagi ini. Nanti Cik Osman balik, saya akan nasihat. Tak apalah, Badil. Kau saja masih tidur. Lagipun, mataku belum rasa ngantuk. Tak patut Cik Osman buat begini.
Osman Rashid, saya yakin yang Osman akan bekerja di kampung kita. Kau sungguh bijak, Farida. Tak sia-sia mempunyai seorang kekasih seperti kau. Farida, tengah hari ini kita nak makan di mana? Tak boleh, Bang Rashid. Saya sudah berjanji nak makan bersama-sama Osman. Oh, kalau begitu kau pergi tunggu dia di luar. Nanti kalau dia nampak kita begini, hancurlah kita. Baiklah, Bang Rashid. Sekejap mata bertentang, sejenak tangan berpegang, berdebar jantungku, tanda hatiku impuan. Sesimpul senyum bibirmu, ucapan jiwa merayu. Entahlah mengapa hati terpegun pada jendang. Kau bersumpahkan setia, ku yakin percaya sudah. Marilah adikku sayang, kemari. Semalam hanya sekejap, ku rasa bagai setahun. Kerana adinda jiwa melonjak riang riang. Kunci apakah itu, Farida? Ini kunci rumah baru untuk kediamanmu, Cik Osman. Rumah baruku? Ya, Cik Osman. Pindahlah dari rumah pelayan itu. Saya senang kita berdua. Itu saja, Kak Farida. Ada lagi? Ini kontraknya. Bawalah balik dan terima baik-baik. Tidakkah menjadi salah kalau aku sign kontrak itu? Tidak, Cik Osman. Maukah kau berjanji setia jikalau aku sign kontrak itu? Sumpah. Kau bersumpahkan setia, ku yakin percaya sudah. Marilah adikku sayang, kemari. Malam hanya sekejap, ku rasa bagai setahun. Kerana adinda jiwa melonjak riang-riang. Dah balik, balik? Belum lagi, Encik. Sekejap lagi agaknya pulang.
Baden, baru kau kemaskan baju-baju kau, kita nak pindah sekarang juga. Pindah? Pindah ke mana, Encik? Aku fikir aku nak kerja jugalah dengan Purnama Recording Company. Jadi kalau begitu, bagus kita pindah lah, Baden. Kenapa? Di sini tak bagus ke? Bukan tak bagus. Kau tak tahu ke? Cici dengan ni kan kumpulan pelayan. Pelayan akulah salahnya. Salah tu tak salah, Badim. Tapi kalau kita tinggal bersama-sama dengan pelayan, orang pandang kita rendah, bodoh. Sudahlah, kemaskan pakaian, kita nak pindah sekarang juga. Saya tak mahu, Lanjek. Kalau kau tak mahu, kau boleh tinggal di sini selama-lamanya. Buat aku, aku tak mau rendahkan maruahku. Cik. 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 Jangan dilarang dia pergi, Badin. Kalau dia sudah tak mau tinggal dekat sini, apa boleh buat? Jadi, Cik Cici tahu segala-galanya. Cik Seman buat begini. Ya, orang lelaki semuanya macam itu. Kacau lupakan kulit. Ada. Cik Osman. Cik Osman nak makan tengah hari tak? Kalau Cik Osman nak makan tengah hari, nanti makcik siapkan. Ya, Cik. Mulai hari ni, makcik mesti siapkan makanan pagi, tengah hari dan malam. Okey? Okey, Yang Min. Baik, itu. Halo, Cik Osman. Oh, Cik Osman. Jemput makan. Terima kasih. Tengok dulu. Ada hal apa ni? Cik Osman, saya datang ni nak nyambung kembali perbualan kita tentang recording. Ah, tunggu sayang sekali, Cik Ghazali. Sebenarnya saya telah pun saya kontrak dengan Purnama Recording Company. Sudah. Kontraknya belum saya kasih, tapi ini dia yang bakal saya bawa kepada Cik Rashid. Cik Osman, saya tahu Cik Osman. Saya tahu kenapa Cik Osman tak mau menyanyi dengan company saya dan menyanyi dengan Purnama Recording Company. Saya tahu sebab dan saya tahu pasal dia, Cik Osman. Pasal apalah Cik Ghazali? Pasal Farida, bukan? Ya. Memang pasal Farida. Sekarang barulah aku faham segala-galanya. Rupanya selama ini kau tipu aku, Farida. Kau katakan yang kau cinta padaku supaya aku boleh sign kontrak ini, ya? Maafkan aku, Osman. Segala percintaan kita dirancangkan oleh Cik Rashid. Cik Rashid ialah tunanganku. Dan tak lama lagi kami akan kahwin. Sungguh pandai kau menjalankan perananmu, Farida. Terima kasih banyak. Forget it. Itu perkara kecil saja, Cik Osman. Yang mustahil ialah kontrakmu. Sudahkah Cik Osman sign kontrak? Sudah, Cik Rashid. Ini dia. Ambil. Takut? Apa yang kau takut, Farida? Ada dua perkara, Bang Rashid. Pertama, saya lihat Cik Osman dah betul-betul cintakan saya. Kedua,
saya pun mulai jatuh cinta kepadanya. Dah berminggu-minggu tak balik. Kita ni siap dah makanan dia. Khabar pun tak ada, surat tak ada, berita pun tak ada. Ya. Osman tak balik juga, makcik. Tak balik-balik juga. Minggu dah tak balik-balik. Tak apalah, makcik. Kalau dia balik nanti, dia boleh tinggal sini berapa lama yang dia suka. Ini ada duit sewa bilik dia bulan depan. Terima kasih, ya, nak. Macam-macam dunia ni. Macam-macam dunia. Yang ada tu tak nak bayar rumah, sewa rumah berbulan-bulan. Yang ada bagi sewa duit, orangnya tak ada di rumah. Hai, dunia-dunia dah gila macam ini. Siapa pula lagi? Apa dia tak kasih tahu ke mana dia pergi, makcik? Tak ada dia tak kasih tahu dengan makcik apa pun. Boleh jadi dia balik Kuala Lumpur tak? Tak mungkin. Tak mungkin. Ha. Sekarang saya tahu ke mana dia pergi. Di mana? Mari sekarang ikut saya. Terima kasih. Terima kasih, makcik. Sama-sama. Saya nampak Osman Bakar dah. Gambar dia keting, penyanyi, badan dia kembang. Tak ada. Tak ada. Ada kenal Osman Bakar dah? Osman mana? Gambar dia keting-keting, penyanyi, badan dia gemuk. Tak, saya pun tak kenal. Ada nama Osman Bakar dah? Osman Bakar mana? Penyanyi, penyanyi. Ha? Osman Bakar penyanyi. Ha, ha. Saya punya best friend. Oh, kau punya best friend? Saya kenal dia sudah satu minggu. Di mana dia? Di... Saya kenal dia dalam kedai bar juga. Sekarang di mana dia? Ha? Di mana dia? Tak boleh kasih tahu. Ini secret. This morning, he gave me $10. Dia cakap, Hashim, ambil ini RM10. Kau pergi minum lain tempat. Jangan ganggu aku ini hari. Okey, okey, Hashim. Now I give you $10. Di mana Osman Bakar? $10? Yes. Osman Bakar? Ya, yeah, di mana? No. Tak boleh, ini secret, secret. Tak boleh kasih tahu. Hashim! Aku kasih lagi RM10, RM20. RM20. Di mana Osman Bakar? $20. Yes, $20. Osman Bakar? Ya. Yeah. Jangan kasih tahu orang. $20. Osman Bakar ada dekat Ipoh Bar. Ipoh Bar? Banyak, banyak dia minum. Betul? Ya. Yeah. Okay, thank you. Sudah seminggu lamanya kami mencari Encik. Rupa-rupanya Encik ada di sini. Marilah kita pulang, Encik. Tak baik Encik minum banyak-banyak begini. Nanti mungkin merosakkan kesihatan Encik. Ya, saya tahu segala-gala yang telah berlaku ke atas diri Encik. Tetapi, lupakanlah itu semua. Kami datang ni untuk membawa Encik pulang. Mari, Encik. Encik. Lepaskan kepada dia. Hatilah. Mari kita ikut ke mana dia pergi. Lekas sikit. Mari lekas. Kemana perginya? Sekejap dah hilang. Cuba kita jalan sana. Mari. Mari.
perbuatan yang Encik nak lakukan itu adalah salah dari segi agama. Benar, Bang Osman. Fikirlah dua kali sebelum Abang bunuh diri, Bang Osman. Encik, bukankah kita telah berjanji dahulu? Kita tidak akan berpisah walaupun apa terjadi. Lupakan, Encik. Baliklah, Bang Osman. Cik Osman, maafkan di atas segala kesalahanku, Cik Osman. Sungguh pun kau tak jadi recording dengan Purnama. Hatiku merasa sedih dan risau. Sehingga pertunanganku dengan Cik Rashid telah kuputuskan. Sebab aku cinta padamu, Cik Osman. Sekarang, marilah balik. Pintu hatiku masih terbuka untukmu, Cik Osman. Osman, kalau kau sungguh cintakan Farida, aku tak marah dan tidak merasa kecil hati. Yang aku minta hanya keselamatan kau. Osman bin Abu Bakar dengan Siti Maryam binti Mahmud dengan mas kawinnya RM44.5 tunai. Aku terima nikahnya Siti Maryam binti Mahmud dengan mas kawinnya RM44.5 tunai. Sah kah tak sah? Sah. Pak Haji nak tanya lah sikit, nama apa anak ni? Mr. Badim bin Badam. Aku nikahkan dikau Masad Badin bin Badam dengan Siti Norani binti Kasim dengan mas kawinnya RM44.5 tunai. Aku terima nikahnya Aminah binti Abu Samah dengan mas kawinnya RM22.5 tunai. Sah? Tak. Ila hadratina bin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Mengapa cerita membuat hatiku sepi? Kerana kau mencuri lalu dulu, ku kecewa cahaya, oh cinta, kini runtuh lebur binasa, astaga. Yang berlalu.
Sebenarnya nak minta cuti bang seminggu sebab saya nak balik Kuala Lumpur. Nak bawa isteri saya berjumpa dengan bapak saya. Boleh tak? Okeylah, Cik Osman. Tapi ingat cuma satu minggu. Lepas tu balik kemari. Buat rakaman tau. Okey? Okey. Minumlah, darling. Eh, apa pasal you pula bawa kopi air? Bukankah kita ada orang haji? Eh, tak boleh begitu. Nanti patah pula jari-jari ni. Oi. Wei. Eh, Abu. Boleh, boleh. Ilah, ilah. Abu. Tak sangka angkat lagi lain kali. Ada orang gaji. Ya, Encik. Eh, kau orang gaji apa dah? Sampai kopi pun kau suruh aku biar darling angkat dia. Kalau jari-jari ni patah, apa kau nak buat? Takkanlah jari itu nak patah, Encik. Kau menjawab ya? Kau menjawab ya? Eh, aku bagi amaran kau, Abu, ya. Lagi sekali kalau kau jawab, kau berhenti. Janganlah berhentikan dia, darling. Kesian. Dia orang baik. Nasib baik ada Mak Encik kau. Kalau tidak, baru kau tahu dia untung. Terima kasihlah, Mak Encik. Allah Ta'ala lah bagi panjang umur, Mak Encik. Mak Encik kau saja? Oh, umur aku biar pendek, ya? Oh, bila aku kau jual, kau senang nak kebas. Astaghfirullah. Takkanlah saya nak kebas, Encik. Kan kebini Encik tu anak Saidin Pekak. Kalau saya minta doa umur Mak Encik tu panjang, umur Encik pun lanjut juga. Kalau begitu baguslah. Ah, Abu. Eh? Aku ni nak bercakap dengan kau. Ha, duduklah, Pak. Pak Cik. Ha, duduklah. Mak Cik kau suruh duduk tu. Ha. Hei, untung kau dapat Mak Cik baik macam ini. Suruh duduk pun tak anda. Hei, Cik. Ni, Abu. Okey. Kau tentu maklum, kan? Ya. Aku ni baru rumah tangga. Ya, Cik. Jadi, kerja-kerja rumah ni pun banyak. Kalau nak harapkan kau seorang, tentu kau tak boleh buat. Mak Encik ada? Eh, jangan susahkan dia. Beban dia dah berat, jangan beratkan lagi. Ha. Jadi, aku ingat aku nak cari dah kalau ada yang kau tahu siapa-siapa, ada orang gaji. Oh, jadi maksud Encik ni nak cari orang gaji? Ha. Bini saya ada, Encik. Eh, bila bapak kahwin? Maafkan saya, darling. Tersasul. Tersasul, ya. Bila Pak Cik kahwin? Mak Encik sama Pak Cik kahwin ini hari. Duk esok tu saya kahwin pula. Pak Encik mana? Encik lah. Abang. Abang? Haa, abang Encik. Kahwin dengan bini dulu ke atau bini baru? Eh, bini baru, Encik. Mana cantik dengan bini dulu? Bini dulu cantik, Mak Encik. Tapi bini yang sekarang ni lawa, Mak Encik. Wah, kemain lagi bapak ni, ya? Pak Cik ni, ya? Apa nak buat? Nasib Mak Encik lah. Kau yang kahwin pula, kenapa pula nasib Mak Encik? Nasib Mak Encik lah, nak dapat orang gaji tiri. Orang gaji tiri? Eh? Ini huruf baru ni. Aku tak pernah dengar pun. Yang biasanya anak tiri, mak tiri, pak tiri. Ini kalimat baru, Encik. Oh, kalimat baru, ya. Ah, sudahlah, Bu. Kalau betul kata-kata tu, kau pergi bawa orang tu kemari. Sekarang juga, Encik. Sekarang. Baik, saya pergi. Ha. Mana pipe? Apa ni? Saya punya pipe mana dah ni? Saya nampak dia di atas tadi.
Dek atas ya? Ha, dia ambil. Tak usah. Jangan susah-susahkan. Bawa berehat, Baik, terima kasih, Dek. Siti, you tunggu di luar dulu, biar saya suang-suang masuk ke dalam jumpa orang tua dulu, ya? Osman, nantilah. You tak bagi can, saya nak jumpa bapak mentua. Bukan tak bagi can, you pun boleh jumpa. Alamak, you bukan tak tahu dulu saya kena usir daripada rumah ni. Saya nak tengok mood orang tua ni. Oh, ada mood juga? Terrible. Kalau mood dia bagus, sama-sama kita masuk. Kalau mood dia tak baik, sama-sama kita cabut, okey? Okey. Tunggu sini, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak cik siapa? Apa, betulkah ini rumah cik bakar orang kaya? Ya. Duduklah. Nanti saya buatkan kopi. Awak ni orang gaji dalam rumah ni, ya? Ya. Berapa lama dah kerja di sini? Baru saja. Baru? Ya. Yeah. Nama awak ni siapa? Aminah. Aminah? Ya. Yeah. Awak ni dah kahwin dekat belum? Belum. Belum. Pasal bapa kunci. Asal balik mabuk. Tak ada kerja lain daripada mabuk, ya? Sumpah, Pak. Saya sekarang saya tak mabuk lagi. Saya dah tobat. Saya dah tak sentuh barang-barang yang haram lagi. Saya dah menjadi manusia yang paling baik di alam maya ini. Boleh aku percaya, Iman? Boleh, Pak. Sumpah. Bagus. Man, kalau perangai kau betul-betul dah berubah, rumah ini terbuka buat kau. Terima kasih, Pak. Silakan duduk. Baik, Pak. Hei, bergaya kau, Man, ha? Kalau begini orang kata nak orang kaya bakar, tak malulah. Ha, duduk. Setahun lebih, Man. Setahun lebih kau dah tinggalkan rumah ni. Apa pengalaman yang kau dapat? Pengalaman macam-macam, Pak. Beraneka warna. Ha, itu dia. Sudah saya keluar dari rumah ni, saya dapati hidup saya sangat susah. Makan minum tak tentu. Pahit getir menyeliputi kalbu di dalam alam maya yang serba cantik dan indah. Falsafah. Tapi, Pak, boleh tahan kau sekarang. Tapi, Pak, dengan pertolongan kawan-kawan saya, dia untuk bagi perangsang dekat saya. Dia orang didik saya, buat saya menjadi seorang penyanyi piring hitam yang disukai ramai hari ini. Habis rekod saya, Pak, sold out. Up to date. Jadi, suara Usman Bakar dalam rekod tu kau lah. Saya lah, Pak. Inilah tak sangka, Man. Boleh tahan suara kau, Man. Macam suara aku dulu. Suara bapak dulu? Ha, aku dulu menyanyi juga, Man. Menyanyi. Ha, tapi ialah, masa aku dulu tak ada rekod lagi. Jadi kau tak dengar suara aku. Oh, ya. Aduh, senang hati aku, Man. Senang. Bapak, saya nak tanya ni, Pak. Marahlah, Pak. Bek, apa pula marah? Tak marah. Uang gaji yang baru kerja dalam rumah ni, anak siapa tu, Pak? Uang gaji mana? Yang 34, 22, 34 tu, yang lawa manis tu. Perempuan?
Ya, perempuan? Eh, tak ada. Aku mana ada orang ngaji perempuan. Laki-laki ada lah. Eh, bapak ni berat pun lah. Ni bapak ni sembunyikan. Tak payah nampak dia masuk bila. Dapur dekat you kali-kali kan. You jangan bawa ini. You panggil I. Nanti lama-lama reput pula tangan ni. Man, ini bukan orang ngaji. Ni makcik kau. Makcik belah mana tu, pak? Makcik ni tak belah mana-mana. Makcik ni bini bapak. Bini bap? Astagfirullahaladzim. Kenapa? Cantik. Tahu pun. Darling-darling. Ya? Yeah. Inilah anak kita. Buat macam anak tau. Ha? Buat macam anak betul. Ya. Yeah. Man? Ya, pak. Inilah mak. Buat macam anak betul. Ha? Apa khabar, nak? Nak. Apa, Sat? Senak. Makan juga sembarang. Makan juga tak betul. Darling, yeah. You ingat tak dulu you kata suara bagus penyanyi piring hitam tu? Inilah dia. Oh, ini. Osman Bakar. Osman Bakar tu. Handsome juga ya. Jangan ramah sangat, nanti teruk aku. Ini begini, Man. Bila kau dah balik ni, terfikirlah aku tu nak ngawinkan kau. Kawin? Kawin. Tak, bila kau kawin, selamat aku sikit. Macam mana saya nak kawin, pak? Saya dah kawin. Kau dah kahwin? Dah. Eh, dia kahwin tak beritahu dengan kita? Mana bini kau? Ada kat luar, di pintu gerbang. Panggil, panggil. Suruh dia masuk. Kenalkan dengan mentua dia ni. Kenalkan. Sebenarnya saya datang kemarin ni nak tengok mood bapak. Eh, buat bapak baik. Bagus. Selama makcik kau ni ada. Bagus, bagus. Pergi, panggil. Panggil, pak. Pergi. Darling, dia pergi siapkan air. Dia sambut bini Usman menantu kita. Tahu? Baiklah. Eh, Usman. Dia tahu bapak dia kahwin. Dia pun kahwin. Kalau dia kahwin, selamatlah aku sikit. Mak Macang, boleh masuk? Mood dia kelas. Mari kita masuk. Eh, Cidi, jangan lupa cium tangan tau. Cium tangan lah? Tangan saya tau, jangan kau cium kaki juga. Yalah. Ah, masuk, masuk. Masuk, jangan segan-segan. Rumah sendiri, bukan rumah siapa. Ah, masuk. Ah, ini mana? Ya, pak. Ah, boleh tahan juga lawa orangnya. Pandai kau cari bini. Kalau bapaknya boleh, anaknya rintik. Falsafah, falsafah. Darling. Darling. Marilah keluar, sambut anak menantu kita. Mak. Mak ni memanglah tak sayangkan Mina. Mak tinggalkan Mina. Surat pun mak tak kirim. Jangan nangis lah nak. Duduk. Mak sudah kirim surat, kirim duit. Tapi posper hantar balik. Katanya kau dah pindah. Jadi itulah mak tak tahu address kau. Nasib baik Mina kahwin dengan Cik Bakar. Kalau tidak, kau dah kahwin, nak. Baguslah. Mak senang juga. Jangan nangis, nak. Osman, inilah anak saya, Mina. Itu anak you. Mampus. Hey, yang kau pergi kahwin mak ni buat apa? Accident. Bapak pergi kahwin anak tu buat apa? Ni bukan accident. Dah berlanggar dah. Dah hancur, lebur. Ambulans tak datang. Siti, nampaknya kita berempat ni dah jadi Gulmar, dah jadi Karbata. You kahwin dengan I, pas. Tapi sekarang, soalnya ni anak you tu pergi kahwin dengan bapak I. Itu tak jadi salah, Man. Semuanya jodoh. Lagipun, daripada segi hukum syarak, sah. Ini bukan pasal jodoh, bukan pasal hukum syarak. Soalnya ini, apa yang nak panggil, dia tu nak panggilkan I apa, you nak panggilkan orang tua tu apa? Apa yang you jadi susah? You suami I. Mina, anak I. Jadi?
Mina anak diri ayah. Ya, yeah. Aku ni letak mana? Bijak sangat. Bapak you, anak menantu ayah. Mampu, pak mertua you. Pak mertua you. Ya tak, ya juga. Alah, Mina jarak. Bapak, ni apa dah jadi, pak? Mana aku tahu, otak naik buntu ni. Naik buntu, buntu. Pak, mari pak. Saya ada satu idea, pak. Apa idea, man? Idea mana pun kau cari, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Idea ni untuk mengelakkan kekeliruan yang maha kalang kabut. Macam mana, macam mana? Ini, pak. Bapak kahwin mak. Saya kahwin anak. Fair and square. Maksud kau nak... jangan kau buat-buat tu. Mina, oh Mina, apa sah kau pergi kahwin dengan bapa mentua aku? Mak aku satu, mak pergi kahwin dengan anak tinggi saya itu apa? Saya dah bawa, Encik. Siti, apa kau buat di sini? Yang kau tu, dekat sini tu apa? Kau kenal perempuan ni, apa? Bolehkah saya tak kenal, Encik? Dia tu janda saya. Ha? Habis, Mina tu? Mina tu anak saya. Tapi sengaja saya sembunyikan. Patutlah Mina selalu tersasul panggil bapak. Kau pun satu. Kita di rumah ni dah kalang kabut, masuk kau sekaki, lagi kalang kabut. Apa nak kalang kabut, Encik? Saya boleh betulkan. Jangan susah, Encik. Saya betul. Macam engineer aja kau ni. Encik, Mina ni anak saya. Sekarang dia dah kahwin dengan Encik. Jadi, Encik ni jadi menantu saya. Tentang CCT, dia janda saya. Kalau dia sudah kahwin dengan budak muda ni, tak salah, Encik. Sebab budak muda ni tak ada kena-mengena dengan kita. Tak ada kena-mengena kepala otak kau. Budak muda ni anak aku. Anak Encik? Mampus. Lagi Golmar. Kalau lambat-lambat sangat, saya nak balik dululah. Apa yang Mak buat di sini? Mak sekarang dah kahwin dengan Pak Bung kau tu. Ha? Kau kahwin dengan orang gaji aku? Yelah, kalau awak boleh kahwin satu lagi, kenapa saya tak boleh kahwin lagi? Nak suruh saya bujang sampai mati? Encik kenal dengan bini saya ni? Lebih kenal, Bu. Cukup kenal. Man, ya, Pak. Kau tolong jaga aku, Man. Kenapa, Pak? Aku nak pengsan, ni. Abu. Kau kahwin janda aku! Father-in-law! Oh, my son-in-law! You fall down! Oh! My father-in-law! 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 Dia dah mati ke? Nanti aku nak rasa perut dia. Ada lagi. Nafas dia macam kebau. Belum mati. Wah! Father-in-law! 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 Apa kita berenam dah jadi ni? Kita berenam dah jadi keluarga songsang, keluarga tungging sebalik, keluarga 69.